Oke, pagi ini kita kedatangan tamu Honda Beat ya. Dengan keluhan tarikan awal tuh. Digiring dia. Nah, kita lihat di scanner ya. Kita lihat di scanner. Sebentar, kita fokuskan. Oke. Di sini di injektor itu tekanan dia menunjukkan angka 3,4. Seharusnya pada posisi stasioner dia itu di angka 2, ya, bukan 3. Nah, berarti kalau menunjukkan seperti ini ada indikasi 2 kalau menurut saya sih. Kalau tidak injektor buntu atau pompa bensinnya lemah atau full pumpnya lemah. Oke, kebetulan juga sudah saya tancapkan di sini. Dialnya ya, pressure kick. Nah, ternyata memang benar tekanannya hanya di bawah 20, di atas 20, di bawah 30 ya. Seharusnya tekanan ini di atas 40 untuk motor Honda ya. Benar saja motor ini pada tarikan awalnya dia langsung bangun ya. Oke. Selanjutnya kita akan lakukan penggantian di fuel pump dan filter fuel pump dan pembersihan TB. Oke, sekian, terima kasih.